Oke guys, setelah 3 hari kita tutup dengan karung ini, sekarang saatnya kita akan membuka karung ini. Pasti sudah dapat karena sudah 3 hari. Oke. Jadi seperti inilah penampakannya ketika sudah menjadi kecambah. Dan ini kira-kira 1 minggu lagi sudah siap pindah tanam karena tanaman ini sangat cepat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan kelanjutan dari video yang kemarin, dan ini akan bersambung kembali nanti ketika sudah pindah tanam. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.